subscribe, jangan lupa ya. Subscribe, jangan lupa ya. Subscribe, jangan lupa ya. Gitu aja. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku mau beres-beres ini. Alhamdulillah itu barang-barangnya sebagian sudah datang. Jadi kita barusan sudah pesen lagi lebih banyak daripada yang. Mudah-mudahan pembuka apa rencana mau buka usaha ini mudah-mudahan kita berkah mudah-mudahan juga. Jadi bagi kalian subscriber aku mohon doanya mudah-mudahan warung aku ini pada laris ya. Jadi tanpa kalian aku ini bukan siapa-siapa. Jadi saya mohon doanya dari kalian dengan ikhlas mohon mudah-mudahan warung aku ini apa laris dan bermanfaat bagi orang-orang nantinya yang mengalami kesulitannya. Oke, tanpa banyak ngomong kita mau beres-beres dulu. Oke, jangan lupa juga subscribe-nya. Oke, tekan subscribe-nya tombol merahnya. Oke. Perjalanan aku yang harus aku jalani. Kalian mungkin nggak tahu perjalanan aku ke dimana. Kalian cuma tahu aku kalau secara kalau diceritakan nggak mungkin aku apa beres satu minggu kayaknya kisah ini. Berapa episode kalau dibuatin film perjalanan hidup aku ini. Masa bodoh kalau kata kalian lebay, emang kayak gini lah cerita ininya, keadaannya. Karena zaman sekarang mulai orang lebay itu banyak diminati orang. Nggak kayak orang munafik. Kita hidup itu harus apa adanya ya nggak? Ya kita hidup itu harus apa adanya, jangan kita pura-pura baik, jangan pura-pura baik di depan kamera, di belakangnya itu lain lagi, itu nggak boleh kayak gitu. Kita berbaik sama orang itu tidak ada settingan ya, mohon dicatat tidak ada settingan. Kita ngikuti hanya ngikuti alu apa perasaan kita kalau kita ingin berbaik sama orang itu. Jadi kita nggak bisa dipaksa, nggak bisa apa, kita nggak bisa settingan. Jadi mungkin bagi sebagian kalian netizen-netizen aku baik sama orang itu, settingan inilah itulah, itu terserah kalian yang menilai. Tapi hakikatnya aku gak seperti kayak sok. Aku mau sekarang malam ini, misalnya mau ini mau jenguk bapaknya. Bapaknya lagi sakit. Selalu gagal kita mau lihat bapaknya. Ini harus sama. Ini buat mati pak ya? Hah? Ini buat mati. Bukan itu buat nanti beras. Kita juga mau jualan beras juga di sini, ya. Bagi kalian yang mau belanja sok nanti. Mampir ke sini, mampir aja. Oh ini ya, satu lagi tolong. Garudanya. Ya. Energi yang belum, kan?
9 jam baru di kerja. Lemari pendingin untuk minuman ya. Oke, ya. Bagi kalian yang suka dengan video aku ini, video sembarang-sembarang lah aku bikinnya ya. Enggak video-video yang kayak orang gimana-gimana gitu. Pokoknya bagi kalian yang suka dengan video aku ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Kita mau bikin video beginilah. Kayak video main-main gitu, nggak kayak orang. Padahal capek juga sama sih. Jadi tinggal apa lagi nih? Oh ini ada. Kita juga ini harus di ini siapa dikasih papan lagi ini, soalnya ini kan terlalu besar ya, jadi otomatis kalau misalkan nyimpan barang kayak Mimi itu kalau enggak ini lagi pas kerja pada jatuh lagi. Akhirnya selesai juga kita benah-benah ya, lumayan juga sampai keringatan begini. Oke, pokoknya bagi kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Mudah-mudahan video ini
bisa menginspirasi kalian semua. Karena untuk menuju kesuksesan kita butuh proses, butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh doa juga. Jangan lupa berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Yang utama sholat ya. Kalian kalau ingin sukses jangan lupain sholat 5 waktu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.